Wanita ini mendadak histeris dan jatuh pingsan. Polisi menangkap anaknya yang kedapatan menyimpan alat hisap narkoba. Polisi menyisir ke belakang rumah tersangka. Polisi menemukan pil diduga ekstasi yang telah dibuang. Setelah melakukan penyisiran, polisi juga menemukan barang bukti lain berupa timbangan digital dan plastik. Pelaku mengaku pil yang diduga ekstasi tersebut adalah miliknya. Namun dirinya membantah kalau disebut sebagai bandar narkoba. Sementara pengakuan pelaku, barang bukti timbangan digital yang ditemukan di semak belakang rumahnya tersebut adalah titipan dari temannya. Kapolsek Tranaipura menjelaskan penggerebekan Kampung Pulau Pandan dan Danau Sipin ini merupakan operasi cipta kondisi yang digelar Polresta Jambi dan jajaran. Hasil yang kita dapat, kita mengamankan 9 orang yang kita amankan. Dari 9 itu 6 orang yang kita duga ada barang bukti narkoba. Ada alat-alat yang digunakan seperti bom, kemudian ada timbangan yang untuk nimbang narkoba. Ada inek juga, ekstasi itu yang berhasil tadi dari satu rumah itu ada 2 butir. Guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut, kini para pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolsek Tranaipura, Kota Jambi. Para pelaku akan terancam undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun kurungan penjara. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.